Anda rasakan kalau dia ada dua jenis peranti tapi dia guna chipset yang sama, adakah dia punya speed tu berbeza? Assalamualaikum dan hai. Jadi untuk video kali ni kita nak buat speed test untuk Redmi Note 8 lawan dengan Realme 5. Okey, kita nak tengok mana satu yang lagi laju, mana satu yang lagi better. Jadi sebelum saya mulakan video ni, saya nak terangkan sikit tentang skema permarkahan. Cik, macam exam dah kan. Okey, kita ada dua jenis test. Mula-mula kita buat speed test, kemudian kita buat multitasking test. Okey, untuk speed test ni, satu markah untuk peranti yang mana dia buka apps yang lebih laju. Okey, untuk multitasking kita ada dua markah, yang mana satu markah untuk yang paling laju multitasking dan satu lagi markah untuk yang mengekalkan multitasking. So dia akan dapat dua markah lah kalau dia betul-betul laju dan dia dapat kekalkan multitasking. Kalau dia tak dapat mengekalkan multitasking, dia tak dapat sebarang markah. Dan kalau dia dapat mengekalkan multitasking tapi dia tak laju, dia dapat satu markah je. Okey, kalau dah clear, jom kita mula. Okey, first sekali saya terangkan dia punya spesifikasi lah. Yang inilah Redmi Note 8, dia ada 4GB RAM dengan 64GB memory. Ini pula Realme 5, 4GB RAM, 128GB memory. Memory dia lebih besar lah dekat sini, tapi dia punya chipset dan juga kadar RAM dia ialah sama. Jadi untuk speed test ni, kita nak cuba dulu aplikasi dekat atas, kemudian kita akan cuba untuk buka game lah. Okey, sebelum saya buat speed test ni, saya nak clearkan dulu background apps yang ada dekat sini. Kita pastikan memang tak ada apa-apa. Okey, clear, semua clear. Kita start dengan Chrome. 1, 2, 3. Okey, dua-dua sama, tak ada beza. Sekarang kita cuba pula Instagram. 1, 2, 3. Okey, kalau kita tengok Redmi ni dia laju sedikit lah, tapi perbezaan dia taklah terlalu ketara. Tak apa, kita simpan kat background. Kita test pula YouTube. 1, 2, 3. Okay, loading, nyanyi dulu, kemudian baru ada dekat Realme 5. Cuma Realme 5 ni lewat sikit lah. Tak apa, kita tengok pula setting. 1, 2, 3. Okay, dua-duanya laju, tak ada masalah. So, kita dah satu lagi, kita buka Play Store. 1, 2, 3. Ini macam lewat sikit tapi lebih kurang je, tak ada beza yang sangat. Okay, sekarang benda yang berat sikit lah, iaitu game. Kita mula dengan Mobile Legend dahulu. 1, 2, 3. Okey, ini dia masuk. Tak silap saya, inilah game boost. Jadi kedua-dua tengah loading. Sabar. Nampak gayanya macam dua-dua ni lebih kurang sangat, tak ada beza yang ketara. Okey, kat sini Realme 5 start dulu berbanding dengan Redmi Note 8. Okey, kita simpan dia kat background. Nanti kita nak tengok adakah dia masih menyimpan. Oh, sorry. Okey, kita mula pula dengan PUBG. 1, 2, 3. Okey, ini macam buka dulu. Ini pun masuk game boost. Okey, kedua-dua ni sekarang sedang masuk mood game mereka, iaitu ini game booster, ini game boost. Tak silap saya lah, lebih kurang je dia punya nama tu. Okey, kita tengok siapa loading dulu. Okey, dah ada dengar bunyi-bunyi tu. Nampak gayanya Realme 5 mendahului daripada Redmi. Kita tunggu Redmi bagi habis dulu. Kenapa lambat sangat Redmi, saya tak sure. Saya rasa yang Redmi ni pun dia gunakan apa, game booster dia tersendiri lah, tapi masih lagi lewat. Okey, Redmi, kau kalah kali ni Redmi. Tak apa, kita tengok pula dengan aplikasi lain. Dia kena double tap untuk exit. Saya tak sure dia simpan ke tak tadi. Okey, sekarang kita nak cuba untuk Call of Duty pula. 1, 2, 3. Okey, dia masuk game turbo. Ini game boost, silap, maafkan saya. Okey, nampak gayanya loading dekat sini didahului oleh Realme 5. Adakah memori memainkan peranan? Bagi saya memori tak memainkan peranan sangatlah, kecuali RAM. RAM tu memainkan peranan yang penting. Memori ni memainkan peranan bila anda punya memori tu nak penuh. Kalau nak penuh, anda kena boleh rasa lah anda punya phone tu dah start lagging. Okey, kat sini kita boleh tengok Redmi dah loading dulu daripada Realme. Kali ni Call of Duty Redmi menunjukkan taringnya, yang mana dia lebih pantas berbanding dengan Realme 5. Ini baru nak login.
So untuk game Call of Duty, Redmi Note 8 menang. Dan untuk PUBG tadi, Realme 5 menang. Jadi bagi saya dia seri lah setakat ni. Tadi kita dah cuba semua aplikasi yang ada dekat sini. Sekarang kita nak multitasking, nak tengok balik adakah dia simpan aplikasi-aplikasi sebelum ini. Okay, kita tengok apa yang ada dekat sini. First kali yang paling paling awal kita buka ialah Google Chrome. Okay. Okay, dua-dua masih simpan. Okay, tak apa. Kita tengok pula Instagram. Okay, masih simpan. Dan dia baru je update. Okay, cuma yang Redmi 5 ni laju sikit lah dia punya multitasking. Tak apa. Kita cuba lagi dengan... Alamak, tertutup. Tak apa, kita buat YouTube. Okay. Okay, YouTube masih simpan. Tak apa. Kita tengok setting. Setting simpan sebab setting tak ada benda yang terlalu berat. Okay, sekarang kita buka balik. Kita buka game Mobile Legend. Okay. Redmi Note 8 masih simpan lagi Mobile Legendnya. Manakala untuk Redmi 5 dia tak simpan. Dia restart semula. Ini ialah kemenangan untuk Redmi Note 8 lah. Okey, kali ni Realme 5 kalah dekat gaming Mobile Legend. Sekarang kita test pula satu lagi game yang kita buka, iaitu PUBG Mobile. 1, 2, 3. Okey, untuk PUBG Mobile kedua-duanya masih safe dan bagus. Okey, terbaik. Cuma untuk Mobile Legend tu ada benda yang tak best sikit lah dekat Realme 5. Tak apa. Kita test pula untuk Call of Duty, tak silap saya. Betul tak? Call of Duty dengan PES. Okay, kita test Call of Duty sebagai game last kita untuk multitasking. 1, 2, 3. Okay, kedua-duanya masih simpan kat sini. Tapi bagi saya kedua-duanya prestasinya tak jauh beza sangat lah. Anda boleh pilih antara kedua-duanya. Bagi saya kalau anda nak pilih, nak beli Redmi Note 8 ke nak beli Redmi 5, bagi saya anda perlu tengok dia punya UI ataupun anda boleh tengok dia punya spek, dia punya reka bentuk, yang mana lagi bagus untuk anda lah. Tapi bagi saya, kalau saya okey je kedua-dua peranti ni. Cuma untuk Realme 5 ni dia agak berat, dan untuk Redmi Note 8 ni dia macam tebal juga, tapi dia ringan sikit lah berbanding Realme 5. Jadi itu ikut pendapat anda dan juga bajet anda lah. Untuk Redmi Note 8 ni mungkin sedikit mahal berbanding Realme 5, tapi Realme 5 pun dah cukup okey untuk anda bermain game. Jadi apa pendapat anda terhadap kedua-dua peranti ini? Jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.